Ustaz, apakah ada dalil tentang sholat salat tasbih? Salat tasbih ada khilaf di kalangan para ulama. Pertama khilaf tentang hadisnya, hadisnya sahih atau tidak. Syekh Al-Bani rahimahullah menghasankan hadis sholat tasbih. Kenapa hadisnya do'if semua tetapi datang dalam banyak riwayat. Sehingga yang do'if-do'if -do ini saling menguatkan jadilah sholat tasbih hukumnya sunnah. Menurut Syekh Al-Bani rahimahullah. Apalagi diamalkan oleh sebagian salaf. Kalau tidak salah Ibnul Mubarak. Kalau saya tidak salah ingat. Sebagian ulama mengatakan hadis sholat tasbih hadis palsu. Di antara Ibnul Jauzi rahimahullah. Kenapa hadisnya banyak tapi semuanya bermasalah. Padahal ini solat pahalanya sangat besar. Namun tidak diriwayatkan dalam hadis yang sahih Nabi mengerjakannya dan tidak diriwayatkan para sahabat yang jumlahnya ribuan ada seorang sahabat pun mengerjakannya. Maka saya lebih condong bahwasanya salat tasbih itu tidak disyariatkan. Tetapi kalau ada yang mengerjakan tidak bisa kita ingkari karena ini masalah apa? khilaf. Paham? Tapi menurut saya saya lebih condong pada pendapat bahwasanya salat tasbih tidak disyariatkan. Ya, karena di antara hal yang menunjukkan tidak disyariatkan, pahalanya terlalu besar. Ya, kemudian ini ciri-ciri hadis-hadis -ciri dhaif terkadang paling terlalu besar. Yang kedua, disibukkan dengan hitungan. Ada hitungannya kan sekian-sekian. Padahal kalau kita kita sholat itu harusnya kita merenungkan apa bacaan kita bukan konsentrasi dengan jumlah yang sedang kita zikir yang sedang kita hitung ya jadi sholat tasbih berapa kali 70 kali entah berapa saya nggak pernah sholat tasbih masalahnya siapa yang pernah coba gimana cara ada yang pernah untuk dalil dan penjelasan lebih lengkap silakan cek penjelasannya di caption semoga bermanfaat